bercanda. Gue main sama cewek streamer apa? Gue ngetrol-ngetrol kalah 5 kali juga bete gitu kan. Makin gue arahin. Lu still single ya berarti ya? Ya, ya begitulah. Datang kepadaku. Mampus avatar di band Kiki. Sampai kita ngata-ngatain orang, orang gak bisa ngomong guys. Ulu-ulu kacian avatar kebanyakan terbacot. Ngiri lu yang gak punya bucinan ya stupid. Last question that stupid. Stupid avatar. Namun aja avatar, lu cuma avatar goblok. Tapi iyalah pasti gak ada yang mau sama lu, saya lu kan cuma avatar. Lu bukan avatar tapi avatar. Gitu doang, gua kira bisa sepek, padahal I'm addicted to. Iya kan dia provokin Evos, bilang Evos gak usah ikut turnamen, bucin aja kan. Dia tuh iri guys, dia tuh mau masuk Evos gak bisa karena dia cupu. Cupu-pupu-pupu. Tidak ada kualitas. Gue udah bosen ngeliat Max. Gustian tuh gak mau verified dulu. Soalnya kalau dia verified nanti namanya jadi Evos Rex selamanya. Dia tuh harus ganti nama jadi Rex Gustian dulu baru verified. Nanti kayak aku gak bisa diubah verif. Ada yang tahu cara menghilangkan verif dan biar bisa ganti nama. Aku sih gak apa-apa ya kehilangan verif. Yang penting namaku menjadi Winda Lunari lagi. Mana kau bayar 20 juta aku bayar dah. Karena kita sub obligation semoga obi enggak lihat gua guys ya. Semoga aja. Enggak bisa. Oh, LG aja tetap RRQ. Aku enggak apa-apa sih kau bayar 20 juta aku bayar. Paruhilan sih ya. Wow, motornya mahal ya guys ya. Apa guys, kalau misalnya emang IG aku hilang karena tidak verif ya udah senasib. Cie. Kakak Iwan gak jelek kok, kakak Iwan cakep. Emang yang bilang kakak Iwan jelek guys? Siapa yang bilang kakak Iwan jelek? Mukanya mirip Iko Uwais. Ayo aku ajak kalian kenalan dengan pendiri Evos. Rating, rating, rating guys. Eh, dia mana ya? Ayo aku. Rating ketampanan CEO Evos Part 1. Aku ajak kalian kenalan dengan pendiri Evos. Wesley, Ko Wesley Yu. Oke, hidungnya sangat mancung, alis ada, terlihat seperti aura orang kaya. Jidatnya terang, seterang masa depan dia. Iya. Hartman Haris. Terlihat biasa aja tapi pasti hartanya banyak. Orang yang terlihat sangat humble tapi orangnya terlihat sangat humble tapi terlihat begitu pintar dari wujudnya. Orangnya sederhana, simple tapi hartanya pasti banyak banget, guys. Ko Ivan terlihat orangnya sangat outgoing, alisnya juga bagus, pakai kacamata udah pasti pinter juga. Tapi kalau dilihat-lihat dia itu orangnya juga sangat sangat menyayangi apa ya, lebih humanity juga kayaknya. Tapi terlihat ada galaknya dikit gitu guys, ada galak. Jadi bisa galak tapi sebenarnya orangnya paling friendly ya guys ya. Dari senyumnya terlihat gitu ya, senyuman friendly tapi berkelas.
kekayaan sudah tidak perlu ditanyakan lagi. Ko Michael, ini aku pengen gak gitu dekat sama Ko Michael. Tapi kalau dilihat dari Ko Michael, dia orang yang sebenarnya kerjanya paling di belakang layar sih guys. Tapi mungkin dia, aku pengen jarang ketemu dia sih. Jadi aku nggak tahu. Tapi aku rasa dia mungkin sebenarnya yang kerja di belakang layar paling banyak tuh mungkin dia guys. Karena dia jarang nongol. Karena dia sibuk. Sibuk apa? Sibuk kerja. Harusnya seperti itu ya guys ya. Tapi dilihat dari hidungnya kok kayak kosaudaraan ya sama Ko Wesley. Disingkat WIM, betul sekali guys. Jadi WIM itu adalah, tapi katanya WIM sama EVOS udah pisah guys ya, jadi gak ngerti juga. Oke, mukanya tiba-tiba berubah lagi. Angten, oh ini gue gak tahu guys. Ayo aku ajak kalian. Kok aku sih pengen suka Hartman Haris ya guys ya. Karena dari semua CEO pas aku kena masalah cuma ada yang kontak aku. Terus dia mau nolongin aku. Makasih Ko Hartman udah baik banget, walaupun sebenarnya kita selama di Vos enggak pernah ngomong bareng, tapi pas aku kena masalah Ko Hartman yang ngechat aku, guys. Oh. Apa? Ronaldo Harris, siapa itu Ronaldo Harris? Gak ada, guys. Cuma ada Hartman Harris di hati, guys. Adanya Ronaldo Harris guys, adanya Hartman Haris, gak ada Ronaldo Harris. Mari kita bersama, kalau kau suka hati tepuk tangan. Ngentot. Kalau kau suka hati, mari kita bersama, kalau memang kau suka hati tepuk tangan. Ngentot. Kalau kau suka hati. Sabar, Godiva. Kenapa dia kata-kata gitu sih? Serem banget. Kesetan. Mati. Jangan menghina guys, kalian di choke slam. Yo, hati-hati ya. Thank you. Yo, hati-hati ya. Thank you. Mau bikin konten boleh, tapi maskernya tuh dicopot dulu gitu loh, biar kelihatannya tuh lebih menghayati gitu loh. Mas, orang cuman pakai masker. Astaga.